apa? Yang lagi warna biru. Orang yang angkat kan? Black. Apa yuk? Ember putih kan? Wah. Wah, sekalian. Udah. Kurang itu kurang. Tia. Oh, itu Tia. Itu sama Tia. Iya. Ning nang negong. Ning nang negong. Dan terus kami dua mobil ya guys, tapi di sini ya aku ngaku. Nah orang itu juga apa nih bawa mancing. Nah orang ini mau mancing juga. Terus ini ada oleh-oleh juga guys. Nah itu Syrian. Ya bawa mobilnya ah ya ada. Bang Nadi ikut? Nggak ikut? Oh. Nah, ini Iwan. Jadi yang videoin? Nggak buat konten lah. Potong pajak. Ini Pak Miskon, Pak Miskon nggak ikut ya? Kenapa Bu? Kami mau bawa pancing. Apa? Mau mancing di mana lah kalian? Mancing belut. Mancing belut? Mana ada belut? Mancing belut. Bukan. Mancing belut untuk tetap licking. Oh, is dia jiwa Miskon kawan? Ih ngomong gak jelas. Ingat begini gak? Ini gak ada pemberian. Ya. Ini mau beli siapa emang? Wan. Eh, wah ini mau beli siapa emang? Itu dibeli Bu. Pak Miskon, ini mau beli siapa emang? Mobil apa? Mobil apa jenenge? Pajero. Apa? Pajero. 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 Coba bilang Pajero. Parero. Apa? Runyam tau kata Wak Miskun runyam. Guys, ini kami udah mau berangkat, masih nunggu Riannya tiker mobil. Nah, nih, semua udah pada siap. Jangan aku rumahku. Si Yu, enggak sepajer ini. Belum kan Yu? Aku belum ngambil. Kamu belum ngambil kan? Kamu ngambil kan? Ya. Plastik biru yang begini yang dia. Jangan. Nanggurin apa Maya? Wah, capek ngapur-ngapur ini. Ngapain kantornya? Iya. Dadah. Pamit kan dadah. 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 Sampai jumpa lagi. Kalau Bang mundur gue, Bang. Bang, ya? Kalau mundur gue ya? Iya. Nanti di mantan nih. Gak mau dia ikut mamanya. Jangan ya. Dia minta ikut. Oke guys, jadi ini aku udah berangkat. Ini perjalanan kami mau menuju ke Medan guys. Nih, ini masih daerah kampung aku ya guys. Nah ini Rian, terus ini mama aku. Ini budi aku yang di Pekanbaru, terus si Alwin. Dan ini yang di belakang ada si Iwan sama Pajar. Nanti Pajar menunjukkan mukanya kayak itu ya. Tenet. Nah, oke okay guys. Nih, jadi kayak ginilah keseruan kami mau menuju ke Medan ya, guys. Guys, kita kan cuma ke badannya. Tadi ke badan aja di mana? Sini. Dapat. Nana tinggi kita. Nana. Nana. Kayak putar mana? Iya.
Lempar lagi. Lagi enggak? Lagi le, nang lagi. Batu yang kecil itu. Tia, iya. Ini Tia. Oh. Nah, ini lari dia. Mukanya. Lagi enggak? Wih, ini gedenya. Aku udah gede mau cari duit sendiri. Tua. Wah, sekali. Udah. Kurang itu kurang. Tia. Oh, itu Tia. Foto sama Tia. Iya. Cak sih. Kan yang ngitupnya Tia. Sabar. Iya. Oh, iya, Bu. Kenal. Heh, mirip kan? Tok ngambung kok cak. Mirip kan? Enggak usah mirip dia. Heh, mirip kan? Mirip kan? Enak. Semalam enggak lebaran enggak bikin kue. Dapat salam dari Acil. Ih, dapat salam dari Acil. Dadah. Ih, lari dia. Ini tuh banyaknya. Dadah aja ya. Dadah. Dadah. Malam guys. Ini malah bagus ya. Geng monyet, guys. Enggak, Bude. Enggak wani. Yang kecil ini mak ambil satu, mak. Mana bisa diambil? Ngapain babonnya? Banyak banget. Ini dia. Palu la foto Jepang. Banyak. Jadi kami turun nih di pohon akasia. Iya guys, di akasia guys. Alah, makan di sini nggak apa-apa ya tuh. Jadi kami mau berhenti makan dulu ya guys. Nih kemarin kami di sawit-sawit di akasia guys. Oke guys. Jadi ini kami ngambil bontot ya guys. Ini kami mau nganterkan ini guys. Kami ke sini nganterkan ini. Parahnya udah. Mana lagi Ma yang mau diambil? Udah nanti susun lagi aja. Ih, kuning. Iyo. Ini, sini aja loh pas bersih nih tempatnya. Oke. Okay. Kawan, buka. Oke guys, kita review ya guys hari ini kita buat apa? Oh, ini tahu aku. Apa? Coba. Nasi. Hah? Nasi. Iya iya nasi. Iya lah, cuma numpak mobil pinter orang. Kostatian kayak ngontak orang. Bang Rian. Ini nih ini sebenarnya bukan HP aku yang kabut ya guys, karena banyak debu jadi kayak kabut gitu. Itu kami juga belasin mangga. Sampai ember putih cek yang apa ya? Ember putih tadi mana? Nanti. Customer satu. Ini nih, udah apa? Yang lagi warna biru. Orang yang angkat ya? Gua apa yuk? Ember putih. Sini deh, dek. Tadi sambel ya guys. Di box sih. Nih, di box. Wan. Halo, jangan lupa. Airnya sendoknya tadi mana? Di dalam itu. Kerasari. Tembus ada 1 juta kami amin bagi takjil bulan Ramadan. Wah, malah itu bulan ada kemarin udah lewat ya udah lewat mau potong dulu semangka nih Padli Kamaya Kamaya sini tengok makan ke sini gara-gara nganter inilah kita ke sini. Kami ini 2 mobil. Ya. Nasinya banyak satu nih loh. 1 petuna, 1 pejiro. Lagi pejiro. Berhenti makan ya. Pejiro. Satu pejiro. Walahin kali-kali. Dia mau enggak melu. Mau kemana kok, Jan? Hah? Mau kemana? Mau ke Medan aja kita. Medan. Katanya mau jumpa cewekmu, jadi nanti 3 hari lagi. Lagi berhenti makan ya. Lagi ke mana? Ya, guys. Medan.
naik biar bisa. Oke guys, jadi ini kami udah selesai makan ya guys. Nih. Makan doang, nggak mau beresin. Nanti keberesin ya. Jadi nih ya guys, dia makan tapi dia nggak mau beresin. Nah, ini udah muka-muka kenyang dan kami mau berangkat lagi ya guys. Jadi kami berhenti makan dulu ya. Tempat biasa di Mie Aceh Kang Gule. Jadi kami berhenti di sini dan banyak penggemar yang datang ya guys. Itu bisa lihat sendiri. Banyak guys. Deh, kau beli aja deh. Ini aja. Iya. Udah. Tolong. Kita kawan itu ya. Udah kincin aja lah. Udah pada bubar kok bude. Ada yang kenal? Dari Riau pak. Tapi kalau amat kali, Bang Reni itu kalau aku motong, dia jangan ikut. Iya. Karena dia wak menjujuk-jujuk orang wak di belakang, dia rapat aku. Udah wak kasih yang parkir yang dua, tandanya bahaya di depan. Tapi ikutnya dia wak yang punya satu, dia bisa masuk. Nah, lihat ya guys, main tak foto ya guys. Tuh. Namanya kerupuk. Ambil tangan kiri ya. Oke guys, jadi ini kami udah saatnya makan ya guys. Udah di keriuhan mau makan. Ini banyak ya fansnya kalau di sini. Guys, ini kami udah selesai makan. Ben selesai. Dan ini bakal lebih kusam gitu ya dari tadi siang sampai ini udah jam 10 malam. Tidak boleh. Tadi kami makan bontot. Tapi itu cuma untuk ganjel sore doang. Udah malam kami lapar lagi. Ini tempat langganan kami ya. Kalau Andi ke Medan, ke Kisaran, kemana pun kami pasti selalu berhenti di sini. Oh. Ya, aku udah habis. Bontot truk. Nah, sebelah sini. Bukan foto-foto ini. Sini kok El, nanti kok saya kok. Entar aku kan lumayan. Ala ini apa ini Pak Indra? Jadi kayak gini lah guys keseruan kami. Jadi yang nanya Iwan Pajar tuh di sana tuh ya, di sana ada Mama, Papa, Ali, Mama, Wawa aku ya. Sekarang nganterkan Wawa aku. Soalnya kan mereka datang waktu pas acara pindahan dan sekarang kami nganter. Nganter orang itu sekalian kami di sana juga ada acara mau apa ada yang pesta, saudara ada yang pesta di Medan gitu. Jadi kami hadir rame-rame persaudaraan sekalian ngantar saudara ke sana gitu guys. Supaya guys terus ya guys. Benar guys, sudah mau pulang tuh datang lagi fansnya Bang Rian ya. Kalau udah di sini tuh rame guys fansnya. Tuh sampai ngantri-ngantri. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya guys. Oke guys, jadi kami lanjut lagi perjalanan kami guys. Jadi ini kami udah selesai makan, kami lanjut. Dan ini kami gak langsung ke Medan ya, kami berhenti dulu tempatnya si Patli di sana dulu guys. Apa? Nah, ini aku udah di tempatnya si Patli ya guys, ini di rumah kakaknya. Mana kak si Ira? Suruhlah kesini si Ira. Oh, patut lah. Oke guys, lanjut dan ini kami mau ke Medan guys, ini udah malam ya. Terus kami lanjut lagi ke Medan. Pertama kami nginep di rumahnya si Patli. Terus malamnya kami berangkat lagi ke Medan guys. Dan ini aku udah sampai di Kisaran. Nah, jadi kami berangkat lagi. Terus nanti kami nginep lagi di Medan. Baru besoknya pulang lagi ke rumah Patli. Jadi di mobil ini aku sama ini. Terus sama aku ya. Aduh, nama namanya Wak Eneh. Apa cuman kami di sini cuma bernamanya sama adik pungut namanya Munir ya. Kalian tahu namanya Munir? Nah.
Ya ini sekarang kita mau mengulangkan Munir ke bapaknya orang tua kandungnya guys.